Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga puasa kita di bulan Ramadan kali ini membawa banyak kebaikan untuk kita semua. Dan aktivitas selama puasa juga jangan sampai kendor ya. Baik, hari ini saya ada kegiatan pemasangan handle pintu shower, di mana sebelumnya pintunya sudah terpasang. Teman-teman bisa simak proses pemasangannya di video yang lalu, linknya ada di deskripsi. Modelnya seperti ini ya teman-teman. Untuk handle pintu shower, modelnya berbeda dengan pintu pada umumnya. Di sini terdapat dua bagian, satu untuk sisi bagian dalam dan satu lagi untuk sisi bagian luar. Untuk bagian luar dipasang secara vertikal atau berdiri dengan ukuran lebih pendek dari yang bagian sisi dalam ya. Sedangkan untuk bagian dalam dipasang secara horizontal atau mendatar dengan ukuran handle yang lebih panjang. Ini dipasang secara horizontal bukan tanpa alasan ya teman-teman, fungsinya sebagai tempat gantungan handuk atau pakaiannya. Selanjutnya untuk proses pemasangan, hampir sama dengan teknik pemasangan handle pintu model C yang biasa dipakai untuk pintu double atau pintu kembar. Baik teman-teman, silakan simak terus video ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, agar kiranya mensupport dan mendukung setiap video dengan cara like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi.